jua-jua man bantak krina perpulung seni kelingi Tuhan. Ija papi kita ringan ibas paksa enda. Iba baik kami persikapan terkait kas PA Muria ibas tanggal pitu setanggal 10 telu Mei 2020 telu. Guna menaken sermon enda, mari ras kita artoto kita. Bucur Tuhan ate kami kentisik gunam pelajari katandu si banci ipesah kami nangdangi perpulungan du sara khusus Muria ibas PA Muria ibas minggu enda. Kelengatendu si ngacari kami gelana banci yang ke kami pe katandu bucur Bapa ibas gelar Yesus Kristus reh kamerto toman bandu. Amin. Muria sini kelengi Tuhan si jadi materi Muria ibas minggu enda tersurat ibas Markus pasal 2 ayat sada se 10-2. Ku okeken bagaimana kata dibata si jadi bahan Murianta minggu enda. Kenca lepas piga-piga wari mulihkan Yesus ku Kafarnaum. Minterbar berita maka ia i rumah. Emaka terem jelma rehen seh maka rumah dai ngu picet. Li lebe-lebe pintun pe terem jelma. Sanga Yesus ngajar reh empat kalak dilaki ngelanja sekalak si pangpangan. Perbahan picet na rumah lanai dit dalan naruhkan si pangpangan neman Yesus. Maka italangi si empat kalak nai tarum rumah ibabo ingan Yesus. Kenca talang itantanna kalak si pangpangan ei ras tilamna kuteruh. Ngidah belinna kini teken kalak enda nina Yesus man si pangpangan dai tu anakku dosandu nggo ia lemi. Piga-piga guru agama si kundul ije nungkun ia ibas ukurna. Engkai maka bakeikel pangna ia ngerana. Ian cikuraki dibata isepe labo ngasup ngalemi dosa sekataan dibata. Minter ia teh Yesus perukuran kala enda emaka nina Yesus manbana. Engkai maka bagi bagai penungkunan du, apa ikin suka akan ngatakan sa man kalak si pangpangan nenda, dosaan du enggo ia lemi, asangken, kekeken, angkat tilam du, dalalah. Kucidahkan peman bandu maka lid kuasa ibas anak manusia persuruhan dibata guna ngelemi dosa i doni enda. Maka nina Yesus man kalak si pangpangan dai kukatakan man bandu kekeken angkat tilam du jenari mulihlah kurumah du. Sanga si e minter ia keke i lebe-lebe jelma sintram janah iangkatna tilamna jenari berkat ia mamangkal ate kalak ngidahsa. Maka ipujina dibata nina langa pernah idah kami kejadian si begenda. Rejang jenda si jadi ogenta bahan PA Murianta ibas minggu enda perpulungan sine kelengnya Tuhan temanta sepengodak sepengole dahiken dahin Tuhan. Anda si jadi tema ibas minggu si sendah endam arah Markus 2 ayat sada sesepul 2 banci si idah maka ibas zaman Tuhan Yesus pe enggo teridah lid kerjasama ibas nehi pelayanan secara khusus ibas teks Markus lid persoalan ema terkait ras kalak si pangpangan. Lalu bagi tangkas si idah ibas teks ternyata situasi pangpangan enda menghambat aktivitas situasi pangpangan enda rebahansa lama jua-jua. Ibas paksa si E arah pengogenta
panci sidah kejadian enda tupung Yesus mulih ku Kafarnaum. Berita karena Yesus menggombar ras kuasana penggo tangkas rikiti-kiti kensie, maka terem kelkala merincuh jumpa ras Yesus. Memang iba sisi si deban tentuna lid nge si keterdekana tena labo murni, tapi lid kange si murni. Jadi enda si itekan kenijena labo terkait dengan murni atau tidak murninya keterdekan jelma sinterem seh maka rasa asak jelma sinterem menjumpai Yesus, tapi si mantekanen ken ijena emang uga si empat kalak ipakeiken lako banci nehken empati nangdangi kalak pampangan. Lalu bagi kerjasama si empat kalak enda mereken ulih si positif, mereken ulih si positif. Adinang rana karena sepengodak sepengolei, tentuna ije ngerana kita karena aksi tindakan. Jadi tindakan si empat kala e mereken perubahan situasi keadaan dai enda masalah terkait dengan pampangan, tapi kenca ibaba ia ibas dengan usaha-usaha akhirna berhasil jumpa ras Tuhan Yesus. Gia lasemmal, gia lasemmal ilakoken ibas paksa tupung sie. Ema membuka tarum rumah e, ema kaitantan mekuteruh. Jadi perpulungan sine kelingin Tuhan banci si idah bahwa ungkapan sepengodak sepengole enda tentuna tridah arah sikap si aksi si baik. Jadi di samping lead aksi enda tentuna lead motivasi si positif kai banci si idah, ternyata kemungkinan besar melala ngekalak singi dah kalak pangpangane. Kemungkinan besar melala kelkalak si meteh seseorang pangpangen. Tapi mereka hanya melihat dan tahu bahwa ia lumpuh, tidak memiliki hati untuk menolong. Lalu bagai tindakan sepengodak sepengole si pemena imulai arah ukur kepate, imulai arah ukur si kepate. Jadi dikunelit pe kalak si sakit, dikunelit pe kalak si sampaten ada lakin igrakken ibas ukur empati guna nampati tentuna labolit aksi. Adina labolit aksi tentuna si etah pe kalak si sakit, si angka pe kalak si sakit, si kekurangan labo mengubah situasi kalak si sakit deh. Lalu bagi enema atiku ngatakan sa, maka arah ukur si kepate si peduakan turah lid aksi. Aksina ema baba si pangpangene guna bahan si jumpa ras Yesus. Lah sederhana, tetapi kerina ilalui segelah nakelmin jelma sinterem, maaf, segelah nakelmin kalak si pangpangene banci ndatkan kesembuhan si idah ijenda. Lalu bagi si betelukan banci si idah sepengodak sepengole uga makana banci si empat kalak enandai kel banci nampati seri tujunna, tujunna segelah nakelmin banci kalak pangpangan enda tersampati. Jadi enda telu hal si perlu kelkari si kembangken ibas temanta sepengodak sepengole dahiken dahin Tuhan. Si pemena igrakken ibas usuh
si Bagas Nari, si peduaken emak kena berani melakukan aksi, dia melalak tantangan, si peteluken emak sada tujuan halu begai, ibas bimbingan Moria mengarahkan kita arah kerinana, talenta, bakat silit ibas kita, ku si telu hal edandailah tetap si jadi penggurunta, segelahna tentuna banci kita, banci tersehi sura-sura di bahata. Jadi ijenda temanta sepengodak sepengole dahikan dahin Tuhan. Bicara kai kelepe minatta, bicara kai kelepe talentanta, kerina ei pakeikan guna majekan dahin Tuhan. Alu bagi, ternyata kai si ilakokan si empat kalak dai, labu kalak pangpangan dai ngenca ngalau kenca, labu kalak pangpangan dai ngenca si ngalau ken tindakan. Nah ternyata dengan bantuan si empat kalak dai, terterna kalak sedikit tekan mantuhan. Jadi alu bagi, alulah si sadari, ternyata si lakukan kita ipasu-pasu Tuhan, akhirna tentunya banci berikan ulih si sangat-sangat positif gia litkangenda si kala la setuju ibas teksta ngerana ijenda, maka lit ngepihak-pihak tertentu si bertentangan raskai si lakukan Tuhan Yesus. Tapi pesan di sini dikatakan bahwa semangat ibas sepengodak sepengole melampaui tantangan. Ula balikkan, ula kari tantangan melampaui semangat ta. Jadi atenta ibas renungan ta enda sada poin PAT ku ngatakan ca ibas penutup renungan enda, semangat sepengodak sepengole ibas dahikan dahin Tuhan melampaui tantangan-tantangan silid si hadapi kita. Entah sakai kelpe si menalankan kita sedekah enda, semangat ta ibas sepengodak sepengole melampaui semua tantangan. Maka ulah kel kita ngadi arah talenta, arah kai minat ta ibas pelayanan, segalahna tersehi kel sura-sura di bata. Jadi enda mesti jadi catatan penting ibas Markus 2 ayat 10:2. Jadi selamat tersikap man banta kerinana serayan Tuhan singelai ibas PA Moria. Jadi man bandu pe kerinana Moria Moria GPKP kentah sakampe ikut ersikap ibas nurikan penggencapan, enda mesti banci turikan kami sebagai pengantar ibas kita ersikap. Bujur dibatasi masu-masu ras kita ertoto. Bujur Tuhan, engkau kami resikap Tuhan si masu-masu sa ibas persikapan kami secara pribadi pe tetap kami sih memperlengkapi kami. Bujur Bapa, ibas kelar Yesus Kristus reh kami ertoto man bando. Amin. Terjang jenda si banci ilakukan kami persikap penta selamat melayani man bata kerinana. Tuhan si masu-masu. Bujur.